Halo anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 4. Dalam materi kali ini, kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil. Anak-anak masih ingat dengan kelipatan ya? Nah, kita lihat contoh soalnya. KPK dari 3 dan 4 adalah, kita mencari dulu kelipatan 3 dan kelipatan 4. Lalu nanti baru kita cari persekutuannya. Pertama, kelipatan 3. Lipatan 3 itu terdiri dari 3, kemudian 6, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, 3 kali 6, 18, 3 kali 7, 21, 3 kali 8, 24, 3 kali 9, 27, dan 3 kali 10, 30. Ini adalah kelipatan 3. Nah, sekarang kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4 itu adalah 4, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, dan seterusnya ya, perkalian 4 sampai, kita buat sampai 10 saja. 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Nah, setelah kita menemukan kelipatan 3 dan kelipatan 4, kita mencari bilangan yang sama dari kelipatan 3 dan 4 ini. Kelipatan yang samanya adalah 12. Ini sama ya. Pada kelipatan 3 ada, pada kelipatan juga ada. Kelipatan 4. Nah, selain itu juga ada 24. 24 juga ada pada kedua bilangan. Nah, bilangan yang sama ini yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Ini adalah kelipatan yang samanya, atau kita sebut kelipatan persekutuan. Kemudian untuk KPK, KPK dari 3 dan 4 kelipatan persekutuan terkecil. Berarti dari kelipatan persekutuan ini kita ambil angka yang paling kecil, yaitu 12. Nah, jadi jawabannya adalah 12. Semudah itu ya anak-anak untuk mencari KPK. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. KPK dari 2 dan 6 adalah seperti yang pertama tadi, kita cari dulu kelipatan 2. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya kita tuliskan sampai paling tidak sampai kali perkalian 10 ya, sampai dikali 10 yaitu 20. 15, 14, 15, 18, 20. Nah, setelah itu kita cari kelipatan 6. Kelipatan 6 itu adalah 6, 12 kali 3, 18 kali 4, 24 kali 5, 30, dan seterusnya sampai perkalian 10 supaya kita bisa menemukan beberapa kelipatan yang sama. 54 dan 6 kali 10, 60. Setelah menemukan kelipatan 2 dan 6, sekarang kita cari bilangan yang sama yang ada di antara kelipatan 2 dan kelipatan 6 tadi, yaitu 6. Nah, ini 6 ada di kelipatan 6, ada juga di kelipatan 2 ya. Kemudian 12. 12 juga ada di kelipatan 2 dan ada di kelipatan 6. Dan 18. 18 ada di kelipatan 6 dan kelipatan 2. Nah, bilangan-bilangan yang sama ini kita tuliskan sebagai kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 6 adalah 6, 12, dan 18. Nah, baru kita bisa menentukan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah, kita cari angka terkecilnya yaitu 6, betul. Jadi, KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Ini mencari KPK dengan cara pertama. Nanti ada cara kedua ya, dengan pohon faktor. Tapi anak-anak pahami dulu cara yang pertama ini, itu dengan mencari kelipatan dari masing-masing bilangan
kemudian cari yang samanya, dari yang sama itu pilih yang paling kecil. Sekarang materi kedua, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB itu patokannya adalah dengan mencari faktor. Contoh, FPB dari 8 dan 12. Kita cari dulu faktor dari 8. Anak-anak bisa menggunakan tabel ya, tabel perkalian untuk menghasilkan angka 8. Jadi 8 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 8. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 8. Kemudian kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1. 12 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Kemudian 6 dan terakhir 12 ya. Ini adalah faktor-faktor dari 12. Nah, sekarang dari faktor-faktor itu kita akan mencari faktor persekutuannya. Kita cari faktor yang sama, yaitu 1 sama ya. Kemudian 2 sama. Nah, nanti akan kita kelompokkan atau kita buat persekutuannya. Kemudian 4. Nah, ini adalah faktor persekutuan dari 8 dan 12. Ya, bilangan faktor-faktor yang sama ini kita tuliskan dalam faktor persekutuannya, yaitu 1, 2, dan 4. Ini adalah faktor persekutuan dari 8 dan 12. Maka FPB-nya adalah faktor persekutuan terbesar. Kita cari faktor yang paling besar dari persekutuan tadi, yaitu 4. Dalam bilangannya adalah 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Kebalikannya ya, kalau KPK itu yang pilih yang paling kecil, kalau FPB pilih yang paling besar. Contoh kedua, FPB dari 9 dan 15 adalah, kita cari faktor dari 9 dulu. Ini bisa menggunakan tabel perkalian seperti yang pernah Bapak ajarkan ya. Jadi 9 itu perkalian dari berapa saja, itu bilang-bilang faktornya. Itu 1, 3, 9. Hanya 3 itu. Dan sekarang faktor dari 15. 15 bisa dibagi 1, kemudian bisa dibagi 3, kemudian bisa dibagi 5, dan terakhir adalah 15. Dari faktor 9 dan 15 ini, kita akan menentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 9 dan 15 adalah 1, ini sama ya, 1, kemudian 3, ini bilangan yang sama. Kita tuliskan pada faktor persekutuan dari 9 dan 15. Jadi kita tulis 1 dan 3. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menemukan FPB-nya. FPB dari 9 dan 15 adalah, ingat kita cari yang paling besar ya, kalau FPB yaitu 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, sampai di sini anak-anak bisa mengerti ya. Jadi tahapannya cari faktornya, kemudian buat persekutuannya, baru dipilih yang terbesarnya. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini, bisa terus tetap semangat belajar dan cepat mengerti. Salam sehat selalu.